Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti di Hong Kong. Jadi aku lagi barusan pulang dari pasar toko Taimbahu. Taimbahu copet banget habis. Aku mau melaku-melaku neng pasar lumpung, pasar sing murah-murah itu kan ngerayune nek toko buah wong iki milih pisang. Wong iki lek ra dikongkon, lek ra dirayu iku gak cukup buah. Iki mang tuku pisang. Iki mung dolar. Yo wis lah. Mbah ning kene iki murah-murah, Mbah. Apa kuwi buah iki tuku buah mbah ning kene murah-murah aku. Akhire tuku buah. Lah aku mau ki tuku daging sapi, guys. Daging sapi bukan yang daging banget itu, bukan campur koyo campur otot gajih. Arepe bikin rawon, aku tuh duwe bumbu rawon. Pengen tak dirawon. Cepung beras. Kombo. Besok mungkin ya pengen bikin bubur sumsum. Aku duwe daun pandan. Yaitu bubur sumsum enak. Terus gimana tuh apa itu ya? Daging ikan mau bikin paprika diisi sama daging ikan. Di kulkas juga masih ada daging ayam sedikit, mau dimasak apa ya, kuluyuk dicampur ini wis mantep pokoknya. Jadi setengah mau dibikin daging ikan isi paprika isi daging ikan sama kuluyuk. Saire Joy Sam Kak Kerry bakmi. Wis kuwi tok guys, arepe tak cuci ya anuku. Iki apa kuwi jenenge? Pisangku tak cuci nih. Tak cuci nih mbakku mesti njaluk langsung mangan deh. $30 iki mangan yo. Candolah murah, orang murah banget juga sih. Tapi lah bumbuliannya murah. Jadi gede. Jadi ini siangnya aku masak kuluyuk sama bakwan jagung. Nah malamnya aku bikin rawon teman-teman. Jadi ini tuh bumbunya bumbu instan ya teman-teman. Terus aku tambahin daun jeruk, kayak serai, rempah-rempahan gitu ya. Terus bawang merah, bawang putih, garam, kaldu, sama gula putih. Nah, terus kemudian ini lumayan udah lama ya tadi aku masaknya. Dan di sini aku kasih daun seledri sama tomat. Tinggal masukin aja karena ini udah mau matang ya. Kemudian aku masih tambahin bawang goreng ya teman-teman. Jangan lupa dicek rasa ya. Nah, ini udah matang, aku tambahin brambang goreng. Nah lumayan deh pokoknya, kalaupun gak enak banget ya lumayan mengobati rasa kangennya makanan Indonesia teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, jadi rawonku udah mateng, kelihatannya seger banget nih. Dan gak lupa di sini aku juga ada jeruk nipis teman-teman. Tak kasih jeruk nipis biar seger. Nah
Nah, jadi untuk malam ini nenek aku masakin paprika isi daging ikan sama sayur sama bakwan, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi kali ini aku tuh habis masak. Sebenarnya udah habis masak dari tadi ya. Tapi aku cuci piring dulu, piringnya nenek tadi udah selesai makan. Jadi aku sekalian habis cuci piring aku makan. Nah, nenekku tadi tuh tak masakin daging ikan, paprika isi daging ikan. Nah, aku sendiri hari ini tuh masak spesial, guys. Mau tau nggak apa? Ya ampun, rawon, guys. Sumpah, ini tuh ya kelihatannya enak banget, gak tau rasanya gimana ya. Pokoknya yang penting pokoknya kena gitu, gue pengen. Jadi aku dari kemarin lusa tuh pengen banget makan rawon tamu nih. Dan pengen, guys, pengen banget. Nah, ini tak kayak jeruk nipis gimana? Jeruk nipisnya kepinginan nih, dan ini rotok kuning, guys. Nah, di sini ada kerupuk, kerupuk kurang udang ya, tapi kerupuk biasa, nggak apa-apa wis, pokoknya ada kerupuk. Soalnya wong Jawa ki lek mangan gak ada kerupuk iku nggak marem, guys. Nah, kayak mantul, guys. Mari makan. Ye, keturutan tenan iki makan rawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak terlalu enak, gak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedep, guys. Gue hobo ini dari ambil sambelnya seharusnya sambel kemiri ya, tapi nggak punya kemiri. Ya udah pulang, guys. Mau nih banyak beda sih. Mantep, guys. Masak rawon. Terus gitu gue pengen gak bobo. Ini is okay. Jadi lagi di situ ke gedun dah. Mm-hmm.
Mantep sih, aduh. Wes warapan aku. Mantap. Dalam 5 menit habis, guys. Kenyang banget aku. Ya Allah. Marahkan. Mantap. Tambah pengen. Jadi aku mau bersih-bersih. Mau mandi. Terus istirahat. Tapi aku sak rasa-rasen soalnya kewareken. Eren sik lah dolanan HP terus atus. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye. See you di next video.